katanya duta pel nih. Iya. Kita nggak bisa. Duta pel nih ini. Sekarang aku sudah berada di Provinsi Kepulauan Riau bersama Vlog Adi dan tentunya dalam perjalanan menggunakan kapal KM Bukit Raya. Semuanya selamat pagi dan sekarang sudah di jam 10 di tanggal 5 Maret 2023 teman-teman. Masih bersama di KM Bukit Raya. Saat ini atau pagi ini cuaca terbilang cerah tapi ombak masih terbilang besar. Hanya tidak sebesar semalam guys. Semalam itu ombaknya terlalu kuat. Kapal sangat oleng dan ya aku sendiri juga tidak sanggup, jadi hanya bisa tidur, bahkan tidur pun sebenarnya tidak nyenyak. Dan saat ini kapal juga terbilang kecepatannya tidak terlalu cepat, hanya bergerak perlahan, ditambah dengan penumpang yang juga sudah banyak ketika naik dari pelabuhan Kijang. Ini aku lagi berada di deck 5 di bagian buritan kapal. Masih belum dapat informasi kalau kapal akan tiba di pelabuhan berikutnya, pelabuhan Letung, jam berapa. Melihat situasi seperti ini, kemungkinan kapal akan sangat terlambat masuk ke pelabuhan Letung. Ya inilah dia guys, perjalanan menuju ke pelabuhan Letung dengan melewati Laut Cina Selatan ya. Guys, pelabuhannya. Pelabuhan Letung, Kepulauan Anambas, masih dalam Provinsi Kepulauan Riau. Lima.
Tanggal 5 Maret 2023, kapal KM Bukit Raya sudah sandar kanan di Pelabuhan Letung. Dan ini aku coba untuk turun di pelabuhan. Ya. Untuk melihat suasana di bawah pelabuhan serta ya, pemandangan di sini, teman-teman terlihat bagus. Memang atau banyak sekali orang di sini. Ya, inilah dia Pelabuhan Letung di Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. KM Bukit Raya, sandar kanan ya sekali lagi, dan teman-teman lihat pemandangannya di sini. Wah. Bagus banget. KM Bukit Raya. Ya, banyak sekali orang di sana, entah itu penumpang, pengunjung atau pengantar. Padat sekali di sana. Dan sekali lagi pemandangan di sini. Luar biasa, airnya warnanya biru hijau. Mantap. Tapi cuaca memang tidak secerah matahari bersinar ya. Angin kencang, awan kabut, gunung di atas. Pelabuhan Letung, bagus sekali. Airnya jernih, koralnya terlihat. Di sana ada batu-batu besar, ada pohon kelapa, ada pantai pasir putihnya. Wow, bagus sekali guys. Kapal sandar terbilang memang agak jauh dari daratan. Halo. Halo. Ya. Mau coba ke sana tapi coba ajalah daripada penasaran. Aku di sana dan ternyata masih harus ke sana lagi kalau mau keluar dari area pelabuhan. Panjang sekali untuk menuju ke tempat kapal sandar KM Bukit Raya. Ya, ini dia KM Bukit Raya. Satu pengalaman baru, sudah berada di Letung, dan ya, ternyata pemandangan di sini alamnya luar biasa. Air lautnya bikin pengen nyebur, guys. Jernih sekali. A few moments later, aku sudah berada di kapal, dan ini beli kerupuk hanya Rp10.000 atom khas Jemaja. Kapal sebentar lagi diberangkatkan guys, dan ternyata tadi waktu aku turun dari kapal tidak sempat untuk ambil makan siang. Jadi kebetulan tadi pagi aku sudah sempat ambil makan pagi dan tidak dimakan karena ya itu dia, masih belum dapat suasana untuk enak makan karena terbawa efek ombak semalam. Jadi ini sarapan pagi yang aku makan pakai telur, dan ya tadi aku sempat beli kerupuk yang khas di sini. Jadi aku makan sambil ya masih santai dulu ya.
lanjut makan dulu. Lapar juga, guys. Kapal sebentar lagi berangkat. Ikutin saja terus video perjalanannya. Asik. Selamat siang. Ini beritahu kepada seluruh penumpang, yang khususnya yang naik dari pelabuhan tertentu atau yang ingin melanjutkan perjalanannya sampai saat ini belum memiliki tiket bayi atau dewasa, Anda bisa melakukan langsung informasi apa atau lancar siapa. Kami lagi kepada seluruh penumpang, khususnya yang naik dari pelabuhan tertentu atau yang ingin melanjutkan perjalanannya yang sampai saat ini belum memiliki tiket bayi atau dewasa, Anda bisa melaporkan langsung informasi yang apa atau lancar siapa. Dikarenakan tidak beberapa lama lagi akan diadakan pemeriksaan tiket. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, selamat siang. Ya teman-teman, sekarang di jam 1 kurang 15 menit kapal KM Bukit Raya sudah bertolak meninggalkan pelabuhan Letung. Kemudian kapal akan menuju ke pelabuhan Tarempa, masih dalam kawasan Kepulauan Anambas. Dan saat ini aku lagi berada di deck 6 di bagian sisi kiri kapal. Ya, terlihat pulau dengan pantai pasir putih, bagus sekali. Di sana ada karang, lautnya berwarna biru, indah sekali di Letung ini, guys. Jadi teman-teman, sekarang ini aku sudah berada di bagian teater film dan di sini sama Bapak Harjono. Ya, ada yang DM katanya minta salam buat ayahnya. Nah, mungkin Pak, sampaikan salamnya, Pak. Iya, salam kembali buat ya, anaknya. Anaknya, iya. Salam kembali buat anaknya. Oke, okay, ya. Terima kasih. Ya. Ini aku mau main PES di sini karena di sini ada hiburan main PES sama ada teater film, tapi aku mau main PES sama Bro Amin. Dan kita main PES 3. Iya, berdua, Pak. 1 jam berapa? 1 jam 20.000. Yang mana ini? Yang mana? Yang saya skip, Pak. Ini kan di game aja. Yang bagus. Semua bagus. Ya, kalau bola itu tambah game, tapi kalau ini game sama bola ini FIFA. Bukan update. Bro, bisa main apa? FIFA. FIFA ini apa, Pak? FIFA. Kita main FIFA. Yang ada FIFA-nya, Pak. Yang ada FIFA ini. Ya. Bisa skip kan? Bisa. Bisa. Ya. Ini nggak bisa lagi. Kayak dia lagi sama. Orang lagi. Oke. Selamat siang, mohon perhatian diberitakan kembali kepada seluruh penumpang yang hingga saat ini belum memiliki tiket bayi atau dewasa. Anda bisa melaporkan langsung ke informasi tiket apa atau sekarang. Teater film di sini, guys. Kepada seluruh penumpang. Teater film untuk satu film berapa, Pak? Ya? Film nonton berapa? 15.000. Tiket 15.000 untuk film. Kalau untuk PES ya 20.000. 1 jam. Kita main 1 jam dulu ya, Bro. Dikarenakan tidak beberapa lama lagi akan diadakan pemeriksaan tiket. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Oh, lanjut. Ya, nanti nambah. Nambah nanti diberi di. Oh, habis gak sih? Wah, mantap sekali, guys. Ombaknya kita digoyang-goyang di dalam kapal. Bahkan tadi waktu main PS, waduh, rasa banget pusingnya.
kalau sudah selesai main PS. Untuk main PS atau teater film ada di deck 6 di bagian belakang kapal ya. Mantap sekali. Bagian. Aduh, asli mual banget guys. Berayun atas bawah. Mantap. Kelihatan tuh naik. Turun. Gokil. Ya, di sana juga sudah terlihat pulau. Sekarang sudah jam 2:30 siang ya. Dari arah depan kapal terlihat sebuah masjid putih. Ya, masjidnya berada di pinggir laut. Ini mirip seperti di Padang, Masjid Al-Hakim. Kalau yang ini aku masih belum tahu masjid apa namanya. Dan inilah dia pemandangan di Tarempa. Bagus sekali. Kotanya terlihat di depan dan pelabuhannya mungkin yang itu juga sepertinya ya. Ya, kapal sudah melambat guys. Tinggal mempersiapkan untuk sandar. Tapi masih belum ada infonya sandarnya kiri atau kanan. Ya, sayang sekali ya datang ke sini dengan cuaca saat ini terbilang kurang bersahabat. Oke, kapal akan sandar kiri, tapi pelabuhannya masih belum terlihat. Yang mana pelabuhannya? Jembatan menuju ke masjidnya terlihatnya sih seperti itu. Oh, di atas sana ada rumah-rumah di atas bukit. Bagus sekali. Di jam 5 sore, kapal KM Bukit Raya sudah tiba dan sandar di pelabuhan Tarempa. Sandar kiri. Kondisi penumpang atau orang-orang di bawah pelabuhan terbilang ramai.
Boleh kalau memungkinkan aku turun di bawah, guys. Karena pengen lihat juga untuk suasana di sekitar pulau atau pelabuhan Tarempa ini. Ya, tangga sudah mulai dipasang. Tarempa, kapal KM Bukit Raya sandar kiri, dan aku sudah berada di bawah kapal atau di pelabuhan Tarempa. Ya, aku pengen melihat suasana atau apa yang bisa terlihat dari bawah pelabuhan Tarempa. Kapal KM Bukit Raya, penumpang lagi turun, aku juga ikut turun, karena kapal akan diberangkatkan kurang lebih jam 6:30. Ramai banget orang di sini, guys. Pemandangan yang bagus. Tapi sayangnya cuaca tidak terlalu bagus atau baru selesai hujan. Di sana terlihat wow, pegunungan dengan kabut. Dan inilah dia. Tarempa di sore hari. Cakep banget. Pemandangan di sana. Masjidnya tadi tuh di bagian sana. Bisa nggak ya keluar ya? Aku mau coba keluar dulu, guys. Oh, ada banyak burung di atas. Bisa beli makanan. Oh, sudah langsung keluar. Jadi memang tidak jauh seperti di Pelabuhan Letung. Lihat pelabuhan Tarempa. Pelabuhan Tarempa. Aku beli nasi ikan harganya Rp20.000. Ya, ini modelnya peresmanan, tempat makannya, guys. Di depan terminal pelabuhan Tarempa. Oke, kalau gitu aku makan dulu. Ya, karena biar ganti menu makan, kita makan di dalam kapal terus, guys. Karena perjalanan akan bosan kalau itu-itu terus makanannya, kan? Sekali-sekali nggak apa-apa lah ya. Oke, selamat makan semuanya. KM Bukit Raya, registrasi Jakarta. Jadi kalau kapal ini dok, masuknya di galangan Tanjung Priok, Jakarta. Masjid yang ada di sana berada di pinggir laut. Dan yang paling bagus yang ini, guys. Jembatan memanjang sampai di situ ya. Ini keren ini kalau pakai drone dari atas. Wah. Jauh.
jalan sampai di ujung, dan ujungnya itu langsung masjid Tarempa ya. Bagus banget ya pemandangannya. Wah, di atas terlihat kabut. Pelabuhan Tarempa. Mantap. KM Bukit Raya. Siapa yang pernah nyangka guys, bisa berada di tempat yang terbilang ini jarang terdengar, Tarempa. Dan akhirnya tidak disangka-sangka, dengan perjalanan keliling Indonesia dari Sabang ke Merauke, aku bisa berada di tempat ini. Ya, meskipun cuma sandar sesaat, tapi setidaknya sudah tahu Tarempa di Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, bersama KM Bukit Raya. Melihat pemandangan yang bagus banget. Wow, satu pengalaman yang luar biasa. Momen yang bisa diceritakan ketika nanti kita bertemu dengan orang. Kamu sudah berada di Tarempa? Aku sudah berada. Luar biasa. Ya, tetap ikutin perjalanan vlog Adi keliling Indonesia dari Sabang ke Merauke. Akan aku bagikan semuanya yang dilihat, dialami, dan ya, apa yang terjadi waktu itu juga. Tujuh kurang 15 menit, kapal KM Bukit Raya sudah bertolak meninggalkan pelabuhan Tarempa. Selanjutnya, kapal akan menuju ke pelabuhan Natuna. Artinya guys, siap menerjang ombak lagi. Karena saat ini memang cuaca di sekitar laut Kepulauan Riau terbilang lagi tidak bagus. Ombaknya lagi besar sekali. Tadi sempat terdengar kalau ombaknya sekitar 2 meter yang akan dihadapi di depan. Siap-siap untuk oleng. Cita-citanya segera tersampaikan. Amin. Yang masih jomblo semoga Allah diberikan ketabahan. Tabah, tapi kayaknya nggak ada yang jomblo malam ini. Saya doang kayaknya ya. Sabar. Oke. Lanjut.